Dan ini tenda udah jadi nih. Ini tenda Nature Hike yang High B3 ya. Ini kapasitas 3 sampai 4 orang. Kan kalau yang ini kapasitas buat 2 orang dia yang cold hike. Nah bos, nih ini contoh tenda yang kagak terawat nih bos, lihat nih bos. Nah ini jadi kita pengalaman yang baik kalau kita punya tenda tuh kita rawat tiap abis dipakai. Paling tidak harus dibersihin, dibuka lagi. Kita pulang turun gunung dari mana, kita buka lagi di sini kita bersihin biar nggak jamuran kotor. Nah ini coba kita lihat dalam ya. Kita lihat dalam ya bos. Nah ini dalamnya lumayan lega banget bos ya. Lumayan lega banget bos. Nih sampel atau orang masuk. Idih. Kapasitas bertiga. Bertiga enak dan nyaman. Berempat aja masih masuk. Tiduran di depan di dapur. Oke bosku,
mungkin cukup sekian ya ini video dari kita mengenai dua tenda ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman semua support akun YouTube channel ini di klik tombol like and subscribe-nya bos. Bantu share. Dadah.